kuliah ini termasuk sholat makkiyah. Masih ingat apa bedanya makkiyah dan madaniyah? Kalau makkiyah, sholat yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan memang sholat ini juga turun di kota Mekah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menghadapi kaum musyrikin, yang mana mereka mengingkari hari kiamat, mereka mengingkari hari kebangkitan. Oleh karena itu, kandungan dari surat takwir ini membantah mereka musyrikin, karena kandungan dari surat takwir menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyadhara ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin falyaqra' idza asy-syamsu kuwwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti dia menyaksikannya dengan mata kepala langsung, hendaklah dia membaca tiga surah. At-Takwir, yaitu Idza Asy-Syamsu Kuwwirat, Al-Infitar, Idza As-Samaa'u Fatarat, dan Al-Insyiqaq, Idza As-Samaa'u Syaqqat. Kan kita tak ingin mengalami terjadinya kiamat kubra. Tapi barang siapa yang ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ka'annahu, seakan-akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, baca di tiga surat. Ya. Artinya apa? Ketiga surat ini Al-Insyiqaq, apa, At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq, ketiganya memiliki kandungan yang sama atau yang mirip, yaitu penjelasan tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana perubahan kondisi alam semesta ini, ya, sebagai tanda akan munculnya hari akhirat, hari yang abadi, yang tiada penghujungnya. Karena tanda-tanda kiamat itu ada yang sughra dan ada yang kubra. Apa perbedaannya? Bukan karena kecilnya, tapi dikatakan sughra karena memang dari sisi waktu kejadiannya masih lama. Tapi kalau yang kubra itu sudah sangat dekat, dan kalau kubra itu kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang tidak wajar. Misalnya apa? Di saat hari keluarnya Dajjal, itu kan Dajjal 40 hari saja, tapi hari pertamanya Dajjal sama dengan berapa? 1 tahun. Hari keduanya Dajjal sama dengan 1 bulan. Hari ketiganya Dajjal sama dengan 1 pekan, 1 minggu. Bayangkan, 1 hari keluarnya Dajjal, Allah
menggerakkan gerakan matahari. Sehingga satu hari di masa itu seperti berapa hari dalam setahun? 360 hari ya. Perbandingannya satu hari di saat hari pertama keluarnya Dajjal sama dengan 360 hari. Itu matahari enggak tenggelam-tenggelam. Ini kan kejadian yang